Di Mas Anas di dalam itu, Pak. Alhamdulillah Mas Anas sehat ya. Jadi sehari menjelang Mas Anas merdeka, kondisinya sehat alhamdulillah. Ada persiapan khusus yang dilakukan di dalam mungkin Mas Anas? Persiapannya persiapan administratif ya. Biasa itu hal yang biasa dilakukan sebagai warga binaan yang besok harinya merdeka. Dari pihak keluarga untuk besok sendiri ada rangkaian penyambutan? Besok itu kan dijadwalkan jam 2, Mas Anas sudah ada di lapangan ini ya. Jadi ada beberapa agenda di sini. Yang utama tentu ada pidato ya dari Mas Anas di hadapan para saudara, sahabat, teman-teman aktivis yang insya Allah akan hadir menjemput kurang lebih 2000-an lah ya ada di sini. Setelah itu kemudian bergerak ke rumah makan untuk persiapan buka bersama, sholat taraweh. Kemudian di situ ada diskusi ya sampai jam 9 malam, baru bergerak menuju Blitar karena Mas Anas ingin langsung bisa sungkem minta doa ibu yang ada di tadi. Mengenai diskusi ada pokok mungkin pasti buka bersama. Kenapa? Untuk diskusi nanti ada sejumlah tokoh mungkin yang hadir. Iya, insya Allah ada beberapa tokoh yang hadir. Saya nggak bisa sebut satu persatu ya tokoh yang hadir. Besok bisa diikuti ya. Jadi HMI mungkin ya? Ada sudah lintas organisasi. Iya. Ini kan Mas Anas kan statusnya masih harus wajib lapor juga. Nanti berkegiatan akan lebih banyak di Jakarta seperti apa? Insya Allah banyak di Jakarta ya, karena masih ada 3-4 bulan untuk melapor. 3 bulan ya. Pak tadi di dalam ngobrol apa aja nih Pak? Ngobrol-ngobrol ringan aja. Ngobrol ringan seputar kuliner ya, saya kita kan ngobrolnya. Berarti apa nih makanan yang akan pertama dimakan setelah merdeka? Insya Allah kalau di Blitar memang ada makanan khas ya. Mas Anas kelangenannya kalau di Blitar itu iwak kutu. Iwak kutu itu kalau secara umum oleh masyarakat kita dikenal ikan gabus gitu. Dimasak pakai santan sama cabai. Sama bodok-bodokan lah di kampung. Jadi, karena kami lahirnya di kampung. Ini kan besok nih bebas tinggal beberapa jam lagi kan. Kegiatannya di sana apakah masih ikut kegiatan rutinan di sana atau gimana? Yang di Blitar memang karena berbarengan dengan agenda Ramadan ya, jadi selepas penyambutan Mas Anas kurang lebih sampai di Blitar diperkirakan kan jam 11 siang ya. Dilanjut nanti ada acara buka bersama juga, terus sholat taraweh, lanjut sampai sahur bersama. Oh di sana itu? Iya. Kalau terakhir kegiatan Mas Anas di dalam, namanya? Ini insya Allah Mas Anas di dalam buka bersama warga binaan. Ada apa, kayak upacara perpisahan kah atau gimana? Oh, kalau itu nggak tahu persis ya, ada upacara atau tidak. Kalau pasan di dalam mungkin? Mungkin aja ya. Mungkin aja. Tapi di dalam Mas Anas masih ikut kegiatan pembinaan? Kegiatan biasa kan, karena bulan Ramadan nanti ada pasti acaranya buka puasa, terus lanjut tadarus, lanjut taraweh. Masih standar lah, normal masih ya, ikut gitu ya. Besok pagi ke Bapas ada yang mendampingi juga. Kenapa? Besok pagi ke Bapas ada yang mendampingi juga. Ya, dari... insya Allah nanti saya termasuk yang mendampingi. Bicaranya jam berapa? Dari pagi ya. Pagi. Ya, jam 8 jam 9. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.